Pemirsa, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman menemui Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Mabespori, Jakarta. Keduanya membahas penguatan sinergi dan soliditas antara TNI dan Polri sebagai harga mati. Tentunya bagaimana kita bersinergi dalam melaksanakan tugas-tugas dalam menjaga dan mengawal kebijakan pemerintah. Dan kita sepakat bahwa sinergitas dan soliditas yang sudah terjalin selama ini akan dua pekan lebih sejak dilantik, Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman pada 1 Desember 2021 menyambangi Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo di Mabes Polri Jakarta. Keduanya membahas berbagai program kerja dan memperkuat sinergi antara TNI dan Polri. Selesai pertemuan, Dudung menyampaikan, TNI dan Polri harus bergerak cepat dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang ada, apalagi di tengah pandemi COVID-19. Karena masyarakat sangat menantikan pemulihan perekonomian. Sementara Listio menyebut, sinergi dan solidaritas antara TNI dan Polri adalah kunci untuk menghadapi segala bentuk ancaman serta tantangan yang akan dihadapi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik terkait tugas menghadapi ancaman terhadap situasi Kamtipnas maupun dalam menjaga serta mengawal kebijakan pemerintah. Tentunya bagaimana kita bersinergi dalam melaksanakan tugas-tugas dalam menjaga dan mengawal kebijakan pemerintah. Dan kita sepakat bahwa sinergitas dan soliditas yang sudah telah terjalin selama ini akan semakin kita optimalkan dalam pelaksanaan tugas-tugas mendatang. Sinergitas, soliditas TNI Polri tidak pernah padam, luar biasa. Saya sampaikan kepada para pangdam pada saat saya entry briefing, apapun situasinya dan apapun bentuknya, TNI harus hadir di tengah-tengah masyarakat bersama polisi. Dudung menambahkan, pihaknya sangat mengenal dekat institusi Polri sejak menjabat sebagai Pangdam Jaya dan Pangkostrat. Sehingga, sinergi dan solidaritas TNI dengan Polri di era kepemimpinannya akan terus dirawat.